Halo guys, welcome back to my channel Digar. Ya, jadi kali ini kita bakalan lagi ngetes yaitu handphone Poco M3 atau Poco M3, di mana HP Poco saya ini adalah seri yang RAM 6GB internal 128GB ya. Jadi kali ini kita bakalan ngetes game sesuai dengan judul video, yaitu saya bakalan ngetes game Asphalt 9. The next mungkin saya bakalan ngetes game lain. Jadi kita langsung aja open game Asphalt 9. Di mana game Asphalt 9 ini saya download lewat Play Store ya, guys. Jadi bukan yang lewat Google ya, bukan yang mod. Di sini saya download lewat Play Store yang ori. Oke, di sini banyak yang masih kekunci. Kita cek pengaturan. Oke, kita di pengaturan, di mana di pengaturan game kita bisa buat suara dan display. Di sini displaynya yang mana, guys? Ini bisa pilihan, ada V-forma, default dan kualitas tinggi. Jadi di sini kita pilih yang V-forma aja biar gamenya lancar gitu ya. Oke, di sini coba kita langsung aja main. Karena saya nggak pernah main game ini sih, di sini saya cuma ngetes doang, guys. Oke, selanjutnya. Ini mobil kita ya. Talk drive. Oke. Sini saya pakai jaringan data, baterainya 89% ya, guys. Di sini saya pakai handphonenya udah agak lama. Tapi yang saya rasain itu memang speakernya enak banget, itu udah stereo walaupun suaranya biasa aja ya, nggak ada yang enak-enak bener gitu, nggak juga, cuma udah stereo jadi udah lumayan enak. Saya lihat di sini gironya delay, guys. Jadi kita kalau misalnya pakai giro itu, nah, Asphalt 9 ini udah ke kontrol sendiri ya, guys. Waduh, udah kontrol sendiri ya. Wow, gitu juara satu, guys. Jadi ini adalah yang V-forma, dimana nanti kita bakalan tes di kualitas tertinggi ya. Sini coba kita balik lagi ke menu, gimana kita coba bakalan di kualitas tertinggi. Oke. Oke, nggak apa-apa, itu diberitahunya mungkin perangkat kita nggak bakalan bisa sepenuhnya kuat gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita bakalan tes aja. Jadi sini adalah bisa lihat, tampilannya bening banget. Sini kita di grafik tertinggi ya. Gak apa-apa, kita yang tadi aja lagi. Saya lihat ya, tampilannya bening banget, sumpah. Cuma ini EVS-nya kayak macam slow gitu, guys. 31, 22 EVS-nya.
Saya lihat DPS-nya 25, 16. Memang di sini saya rasain patah-patah sih. Oke guys, jadi masih lumayan lancar lah ya, walaupun agak ngeframe dikit. Jadi gimana menurut kalian dengan game Aspal 9 ini? Kayaknya game ini masih beta atau gimana ya? Jadi apabila ada yang kurang bisa komen aja ya guys. Di sini saya cuma luangin waktu aja untuk main game Aspal 9 ya, walaupun saya nggak terlalu menikmatinnya kali ya, karena saya nggak begitu suka game ini ya. Oke lah guys, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe untuk membantu dan mensupport channel saya terus hingga 10.000 subscriber. Oke, see you later. Goodbye, dadah.